Assalamualaikum. Rianti, Gilang. Rianti. Firman. Mas. Kamu udah sembuh? Oh, ya rumah sakit bilang aku udah bisa pulang. Masih sakit sedikit tapi proses penyembuhan sudah hampir selesai. Aku kesini sebenarnya mau antar Gilang ke sekolah, cuman kayaknya Rianti udah anterin Gilang duluan ya, nggak ada siapa-siapa di rumah. Rianti, dia nggak mungkin nganterin Gilang, Man. Loh, kenapa? Karena kemarin Rianti pergi ke Amerika. Ah, Rianti ke Amerika? Ya, kenapa dia nggak bilang? Gilang juga kenapa nggak bilang sama aku ya? Dia ke Amerika berapa lama? Kok tiba-tiba pergi nggak mau? Nggak. Ada apa? Kenapa dia pergi ke Amerika? Mas, kenapa? Ada apa sebenarnya? Pesawat yang ditumpangin Rianti kecelakaan, Man. Semalaman saya di kantor SAR dulu untuk mengetahui kondisi selanjutnya. Terus. Tapi kata mereka, peluang untuk hidup semua penumpang tipis, Man. Astagfirullahaladzim. Man, kita harus kabarin ini ke Gilang, Man. Ya, Gilang. Mungkin Gilang sama Yuda. Kenapa Gilang bisa sama Yuda? Ya, karena soalnya kemarin Gilang ke rumah sakit bareng sama Yuda. Saya coba telepon Pak Elin untuk biar saya aja, dia pasti jawab. Alah, pakai kabur-kaburan lu. Pak Firman. Assalamualaikum, Pak Firman. Waalaikumsalam. Pak Eli, apa Gilang ada sama Pak Eli di sana? Iya, Pak. Lagi sama Leli. Di mana kalian? Di rumah Pak Yuda. Kan selama Bu Rianti pergi ke Amerika, dan Gilang tinggal di rumah Pak Yuda. Ya udah, Leli tinggal di sini juga, Pak. Ada di rumah Yuda. Tolong kirimin alamatnya. Oh, bisa. Nanti Leli SMS ya, Pak. Ya, sekarang. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ini kenapa Gilang bisa ada sama Yuda sih? Aku nggak ngerti kenapa Rianti melakukan itu, tapi Po Eli akan kirimin alamat rumah Yuda. Kita ke sana sekarang. Aku nggak bawa mobil, kita barengan aja. Iya, kamu ikut sama saya. Iya, kita nanti di jalan aja terima SMS-nya. Yeah.